Pelajaran secara digital bukan lagi sesuatu yang baru bagi pelajar-pelajar di Malaysia. Pandemik COVID-19 telah mengubah lanskap pendidikan Malaysia di mana sesi pembelajaran pada kita ini telah berlangsung secara atas talian sebetulnya. Situasi ini telah mengakibatkan sebahagian pelajar-pelajar tidak dapat meneruskan pembelajaran mereka kerana tiada akses kepada kemudahan digital yang sewajarnya. Dasar pendidikan digital oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang tujuan utamanya iaitu menyediakan generasi fasih digital, merapatkan jurang digital, meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional telah menyahut cabaran anak muda untuk bersama-sama bagi merealisasikan hasrat ini. Kenyataan terkini, Menteri Pendidikan mengenai inisiatif cerdik sebanyak 116,736 daripada 150,000 unit peranti digital yang dijanjikan oleh kerajaan telah berjaya diagihkan kepada pelajar-pelajar daripada isi rumah B40 di 955 buah sekolah di seluruh negara sehingga 26 September 2021. Walau bagaimanapun, berdasarkan kajian KPM, terdapat 37% pelajar di bawah KPM yang tidak mempunyai sebarang peranti digital bagi tujuan pembelajaran. Angka ini amat merisaukan kerana hampir 1.7 juta pelajar berdepan kemungkinan untuk ketinggalan dalam pembelajaran dan situasi ini bakal mengakibatkan lahirnya generasi yang hilang ataupun lost generation di Malaysia. Sehubungan dengan itu, beberapa organisasi telah bekerjasama bagi mewujudkan inisiatif Connect Rakyat yang bertujuan untuk membantu pelajar yang tergolong dalam kelompok miskin digital ini untuk meneruskan proses pembelajaran mereka secara lancar dan kondusif. Seimbas lalu, Connect Rakyat merupakan inisiatif bersama Arus Anak Muda, Hunger Hearts Malaysia dan Conserve Teknik Sendirian Berhad yang sebelum ini telah meraih dana awam sebanyak RM53,500 dan juga sumbangan peranti digital yang digunapakai. Sumbangan awam ini telah berjaya membantu lebih 120 orang pelajar yang tidak memiliki peranti digital di sekitar Lembah Kelang dan sebilangan negeri lain turut menerima peranti digital refurbish ini. Kejayaan Connect Rakyat ini telah menjadi pemangkin untuk kami memperkasakan inisiatif ini dengan membina sebuah platform atas talian online sebagai pemudah cara para pelajar untuk memohon bantuan peranti digital. Dan menerusi platform ini juga, orang ramai boleh memberi sumbangan mereka yang mana hasil sumbangan ini akan dapat membantu lebih ramai pelajar. Selain itu, bagi perancangan jangka masa panjang, pihak kami mensasarkan platform ini dapat menjadi pemangkin pada ekosistem pendidikan digital yang sedia ada. Menerusi fasa pelancaran platform ini, Connect Rakyat mensasarkan kutiban dana sebanyak RM80,000 bagi membantu 100 pelajar yang berkelayakan dari peringkat sekolah rendah dan menengah seluruh Malaysia untuk menerima peranti digital baharu. Kempen kali ini juga melibatkan beberapa organisasi lain seperti Pintar Foundation dan Adab Youth Garage. Oleh itu, kami memohon sokongan daripada orang ramai untuk bersama-sama menjayakan fasa pelancaran platform ini agar lebih ramai pelajar dapat dibantu. Orang ramai boleh menyokong, menyumbang dan memohon menerusi pautan www.connectrakyat.my. Sokongan dan sumbangan anda amat bermakna untuk membina sebuah ekosistem pendidikan digital yang lebih baik.